Tadi itu berapa pertanyaan sih yang ditanyakan? Ditanyakan apa saja? Kalau pertanyaan tambahan cuma dua. Itu terkait Pak Yosep memparkir motor Honda Scoopy yang warna merah. Itu kan di dalam rumah. Terus kebiasaan Pak Yosep di rumah itu ngapain aja? Cuma itu sih. Selain itu cuma penegasan-penegasan yang udah ditanyain sebelumnya. Kalau terkait pas malam kejadian itu nggak ada di rumah itu seperti apa? Ya karena emang saya setiap hari ya di tempat kerja. Bagian tunggu toko. Kebetulan sama saksi saya berdua, teman saya. Cuma itu aja sih. Belum terpapar kasusnya di lingkungan sendiri, merasa terganggu nggak? Kalau di lingkungan, alhamdulillah semua tetangga, teman, keluarga, kerabat itu mendukung semua. Jadi nggak merasa terganggu sih. Tapi kalau mungkin kalau di internet ya, kalau di medsos mungkin ya merasa terganggu sebelum pelakunya benar-benar terungkap siapa. Mudah-mudahan cepat terungkap. Tapi dapat pastikan tidak terlibat? Insya Allah saya pasti tidak terlibat dalam kasus ini.